Platform media sosial diminta letakkan label atau pemberitahuan pada setiap kandungan yang dijana kecerdasan buatan AI. Ia antara cadangan untuk elak insiden tidak diingini seperti pemalsuan identiti dan kandungan. Dalam pertemuan saya dengan platform-platform media sosial di Singapura, saya telah menegaskan bahawa platform-platform juga wajib bertanggungjawab atas apa yang berlaku dalam platform-platform mereka. Sekiranya sesuatu bahan itu telah dihasilkan melalui generative AI, seharusnya platform-platform ini meletakkan tanda, put a notice that this is generated by artificial intelligence. Fahmi mengulas insiden melibatkan pempengaruh media sosial terkenal Khairul Amin yang menjadi mangsa video palsu di media sosial.